Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kawan-kawan si Bu NVV. Sudah lama saya tidak handle channel ini. Barangkali sudah ada teman-teman yang merindukan saya. Atau mungkin sudah lupa sama saya. Ya karena terlalu sering ya Ibnu yang bawain. Dan kali ini saya yang bawa. Tapi saya tetap bareng sama si Ibnu. Ini Ibnu bersama saya. Di kesempatan untuk malam hari ini saya datangi satu lokasi, ini ada rumpun bambu, namanya bambu petung. Nah, di rumpun bambu ini sangat diyakini dan sangat dipercaya sebagai rumah tinggal daripada sosok hitam. Kenapa saya yang handle, kenapa saya yang bawa ke sini juga, bertujuan yaitu untuk memberikan satu tambahan pemahaman lagi kepada si Ibnu untuk makin lebih bagus dalam membawakan sebuah konten, yaitu konten ini. Konten misteri di Sibu NVV. Karena saya tidak bisa handle seluruh channel saya, kan gak mungkin banget, tenaga saya juga terbatas. Nah, Ibnu ini akan saya kasih pembelajaran baru di sini. Semoga kita bisa beruntung, bisa berinteraksi dengan makhluk hitam yang tinggal di rumpun bambu ini. Masalah kebenarannya saya tidak bisa menggambarkan ya teman-teman. Ini semua adalah sebuah kepercayaan dan keyakinan masyarakat di sini. Meyakini bahwa rumpun bambu ini ditinggali oleh sosok hitam atau bahasa umumnya adalah gundurwo begitu barangkali. Namun saya tidak bisa mendeskripsikannya atau mendefinisikannya lebih jelas. Wong kita juga masih dalam tahap apa benar apa tidak gitu. Kalau dari penerawangan dan penelaahan saya secara pribadi sebagai orang awam, sebagai orang yang bodoh melihat pohon bambu ini ya, masuk sih sebenarnya mendominasi untuk ditinggali oleh sosok-sosok dari dimensi lain oleh bangsa jin dalam wujud apapun ya. Bisa jadi selain rimbun dan ini kalau siang nyaris nggak kena sinar matahari karena saking rimbunnya. Perhatikan di sini, nah ya ini rimbun banget, nah ini kayak di goa gitu kita. Nah ini pohon tertingginya yaitu pohon bambu ini, bambu petung. Jadi ujungnya mungkin sampai di atas itu kelihatan, sisanya bagian bawah itu tertutup semua, teduh banget gitulah. Nah kita akan coba dulu menggali pemahaman secara opo ya bahasannya ini. Lebih mengenalkan lah istilahnya. Saya akan coba sedikit melakukan beberapa hal untuk, maaf saya nggak mau berkata memanggil ya. Saya enggak mau dibilang memanggil gitu. Saya enggak mau. Di sini. Oke, Nuk, coba maju ke depan, coba rasakan sesuatu, barangkali Ibnu akan meningkatkan kepekaannya. Saya akan coba buat dia itu mengelilingi tempat ini. Tapi saya akan tanya dulu pemahamannya. Di sini depan kamera aja, Nuk. Ini saya bareng si Ibnu ya. Oke nih, udah ikut saya lama ya. Dari bengkel sampai di misteri ya. Kalau misteri itu udah 1 tahun lebih ya. 1 tahun lebih dari awal-awal kita main misteri. Saya itu sama si Ibnu. Kadang-kadang ada temen yaitu Bro Kadar itu dari awal. Kalau teman-teman lihat video-video awal kita di misteri, itu saya bareng si Ibnu. Nah sekarang sudah hampir 1 tahun lebih. Dan dia sudah banyak mengalami hal, kesurupan pernah, bertemu dengan sosok-sosok yang menyeramkan juga pernah. Tapi untuk sosok hitam, dia masih belum begitu. Tapi menurut kamu sosok hitam itu gimana, No? Dia kayak serem sih sebenarnya, tapi kalau melihat secara langsung belum. Oh. Paling melihat nggak begitu jelas. Gitu ya, serem sih menurut imajinasinya. Tapi kalau bicara soal lihat itu belum pernah, lihatnya nggak begitu jelas gitu. Coba tingkatkan feel kamu di area kebun bambu ini, kira-kira ada sesuatu apa nggak menurut kamu gitu. Karena menurut masyarakat ini rumah tinggalnya sosok hitam, tempat tinggalnya genderuwo gitu. Menurut kamu gimana? Oke, kita coba bangun dulu pemahamannya.
nanti baru kita kasih pemahamannya, apa yang akan terjadi secara mentalnya setelah saya coba tanya gitu. Kayak saya bicaranya agak pelan biar dia gak denger. Iya, no. Kayak gak ada apa-apa sih. Kayak gak ada apa-apa ya? Iya, biasa aja gitu ya. Sama kayak bambu-bambu yang lain. Kan? Sama ya, kayak bambu-bambu yang lain ya. Oke, nggak ada apa-apa menurut si Ibnu, nggak ada apa-apa di sini. Oke, kita biarkan dulu dia untuk mencoba berputar. Mungkin karena ada saya, jadi dia merasa aman gitu, merasa confident. Tapi pasti akan sangat berbeda kalau dia sendirian kesini. Tapi, oke, coba aja cek aja. Berkeliling saja mungkin akan mendapati sesuatu gitu. Oke, kita tunggu saja. Dia masih merasa bernyali gitu. Masih merasa berani dan menganggap tempat ini tuh gak ada apa-apanya. Bagus sih. Tapi biasanya sosok hitam itu gak suka dengan orang-orang yang memiliki paham demikian. Semoga saja tidak terjadi masalah. Oke. Bisa mendengar suara. Saya di sini tadi mendengar suara kayak suara apa ya? Semoga masuk audionya, teman-teman. Oke, saya menggunakan suara pelan. Ini bukan volumenya dikecilin, enggak. Saya memang mengecilkan suara saya untuk mencoba agar tidak sampai terdengar oleh si Ibnu. Gimana, Nok? Gak ngerasain apa-apa sih. Gak merasain apa-apa ya? Oke, coba kesini dulu, kesini dulu. Jadi menurut kamu ini gak ada apa-apanya gitu ya? Gak ada apa-apanya ya? Oh, mungkin aku salah, gak tahu. Oh, jangan merasa salah. Ini kan membangun feel, menguatkan apa bahasanya yo? Kepekaan gitu. Jadi saya coba membawa kamu ke arah ini untuk meningkatkan kepekaannya. Feel kamu ini di sini nggak ada apa-apa gitu. Iya. Oke. Kosong gitu ya. Oke, jadi kamu berani banget di sini. Iya. Oke. Berani. Oke. Oke, sebentar saya akan coba melakukan sesuatu hal. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, coba rasakan lagi nuansanya. Putar lagi. Ya, coba putari aja. Putari aja sambil kamu konsentrasi, fokus, gitu ya. Rasakan apa yang masuk ke dalam pikiranmu, kemudian coba feel-nya ikuti. Oke, saya pantau di sini. Oke, apakah ada sesuatu? Ini saya rasa terlalu terang ini lampunya, teman-teman. Jadi sebenarnya ada di sini ada.
tapi nggak mau nongol gitu. Ya soalnya ini terlalu terang. Biasanya kalau pakai cahaya minim itu akan lebih bagus. Saya akan coba kurangi cahayanya ya teman-teman. Nah segini coba. Masih kurang terang kayaknya. Nggak kelihatan apa-apa ya teman-teman. Nah segini aja. Oke no. No. Ki bocah kok ambleng. No. Hey. No. Kita sama dengan gigi. Hey. No. Astagfirullahaladzim. Ki bocah sendiri malah ditinggal. Allahu Akbar. Ki bocah lunga ge. Mari ndi ge. No. 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 Aku kurang suara nih. Aku dengar suara, Bro. No. Astagfirullahaladzim. Konon dino. Hah, nang dhuwur. Astagfirullahaladzim. Bener. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Eh. No, 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 no. Eh. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Aduh, nang dhuwur beneran ki, Bro. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Oke, no, istighfar no. Tetap sadar. Ya Allah, ya Rabbi, Allahu Akbar. Tim, tolong tim. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Istighfar terus no. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, malah kejepet di atas. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Ya Allah. Istighfar no, tetap sadar terus, ingat Allah no, jangan sampai hilang kesadaran. Astagfirullahaladzim, malah dijepetin di atas kayak gitu, aduh tinggi banget lagi. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, ini gimana manjatnya, aduh, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, ya Allah. Oke no, masih sadar no. Oke, tarik nafas, sadar, istighfar terus, no. Ini gimana manjatnya, ya Allah, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Tim, tolong tim. Astagfirullahaladzim, aduh, ya Allah. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terus istighfar no, Allahu Akbar no. Kita tunggu teman dulu no. Aku gak bisa manjat soalnya sempit banget tempatnya. Aduh, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim.
Ya Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim, nggak bisa dipanjat bro. Aduh, astagfirullahaladzim. Ini kalau aku panjat, makin rumit urusannya. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Oke, no, 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 no. Aduh, dia kejepet bambu lagi. Astagfirullahaladzim. Coba, no, 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 lihat saya, no, lihat nasi saya, no, no, lihat saya, no. Coba ambil kekuatan, no. Allahu Akbar, istighfar, no. Tarik, tarik kekuatan, no, no, no. Eish. Jangan sampai pingsan di atas, no. Aduh, Allahu Akbar. Dia kayak dijepetin di pohon gitu. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Tim, 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 tim. Ya Allah, yang bisa manjat ini gimana? Aduh, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Saya telepon dulu, teman-teman. Aduh. Ini tempatnya sempit banget, teman-teman. Ini manjatnya, aduh, aduh. Ya Allah, tak telepon dulu, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. No, istighfar terus, no, istighfar terus, no. Tahan kesadarannya, no, tahan kesadarannya. Allahu Akbar. Oke, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah, malah pulsa aku habis lagi, aduh, gila, anjir. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. No, 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 no. Wih, Ibnu, istighfar, istighfar. Allahu Akbar. Aduh, ini bocah malah diem aja lagi. Aduh, astagfirullahaladzim. Aduh, hilang kesadaran dia, hilang kesadaran dia. Astagfirullahaladzim. Eleng no, eleng no, eleng no. Istighfar no, istighfar no. No, lihat saya no. Eh, lihat saya no. If no. Eh. Istighfar no, istighfar no. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. No, no. Tolong, 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 tolong. Gak bisa nanjak lagi. Bantu, ada yang naik satu lagi, ada yang mau satu lagi. Oke, no, 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 no. Perhatikan hil, no. Lihat kita, no. Lihat kita, no. Ayo, no. Mulai gerakan kakimu. Ayo, no. Ayo, no. No, no. No. No, no. No, ayo. Mulai gerakan kakimu. Tidak, no. Pegangan, pegangan, terus, pegangan, terus, pegangan, terus. Pegangan, pegangan. Terus, terus. Mulai perlahan turun. Oke. Ayo, terus, terus. Buka, terus, buka, terus. Buka, buka ini.
ada bambu yang satunya lagi, yang satunya lagi. Ya ini. Terus mengunci. Oke, oke. Oke, buka satu sudah. Ayo, no, keluar kamu bisa keluar, no. Kamu bisa keluar, no. Allahu Akbar. Istighfar. Astagfirullah. Oke, terus. Oke, iya. Terus. Oke. Kamu tahan pohon bambu yang ini. Oke, no. Terus, dikit lagi. Eh, bambu yang mengapit dibuka, bambu yang mengapit dibuka itu. Oke. Astagfirullah. Udah. Aku udah nih pohonnya ini udah. Oke, oke. Pulang. Astagfirullah. Allah SWT. Oke, dapat. Kita dorong. Astagfirullahaladzim. Aduh. Oke, dapat. Main. Ya. Oke, turunkan perlahan. Buka bambu. Bambu yang sebelahnya. Buka bambunya itu yang mengunci, bambunya yang mengunci. Oke, tambah nih dari bawah sebelah kiri, tambah nih. Kamu keluar ke kirimu. Ambil ke kiri, itu kalau ke situ kejembet lagi nanti soalnya. Nah, turun sebelah kiri, turun. Oke, kamu naik. Ke kiri. Oke, mudah. Ayo, naik kuda. Allah, Allah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Terus. Nah, turunkan lewat situ, Meng. Ya, Meng. Astagfirullahaladzim. Oke, Meng. Oke, aku udah kepegang. Aku lepasin. Oke. Terus. Oke. Tangan, Om. Yuk, udah. Lepas. Oke. Mampu. Langsung bapak, bawa keluar dari lokasi. Oke. Langsung bapak, bawa keluar. Aku cepet. Cepat bumbunya. Oke, bro. Ada Nisa. Kita keluar dulu dari lokasi. Situasinya memburuk. Kita keluar dulu. Off. Thank you buat semuanya. Mohon maaf. Ya Allah, ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Kasih minum, Meng. Nanti bawa keluar. Kasih minum dulu. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Oke, kembalikan kesadarannya. No. Sadar no. Sadar dulu. Dia bawa keluar aja. Dia bawa keluar aja. Astagfirullahaladzim. Saya off dulu live-nya.